udah dari suasana pagi di Pulau Pandang. Nah, hari ini kita nggak bisa nikmati sunsetnya karena cuacanya belum bersahabat. Jadi sebelah sana itu awannya menutupi mataharinya sehingga sunrise-nya nggak bisa kita nikmati. Kita luar biasa ini, sangat luar biasa. Terus sebelah sana ada kayak ayunan sebelah sana. Nah, yang ini nih sebelah sini ini namanya Pulau Lawanamo. Dari sini juga kelihatan tapi kecil. Luar biasa view-nya. Keren ya. Oke, okay, Bu, di mana? Naik apa? Mau naik ke menara. Sebelah sana itu Pulau Sabiru, Sabiru. Tuh, sebelah sana. Nya mau snorkeling di Pulau Sabiru. Mau Pulau Lule. Mamerti Suar. Katanya mau ke Pulau Sabiru. Lagi sama kita ya. Kami juga mau ke Mercusuar. Capek aku baru bentar. Jalur trekkingnya lumayan, katanya naik ke atas. Nah, ini jalurnya. Jadi jalurnya itu baru mau dibangun kayak di beton gitu, tapi masih dalam proses pengerjaan. Jadi kita masih lewat di setapak dari tanah nih. Mudah-mudahan gak licin ya. Nih, sampai di menara. Aku kalah sama ibu ini yang perkasa dan kuat. Semangat. Wih, keringatnya udah merdekaan ya. Sesuai dengan temanya. Nah, kita udah di dalam. Wow.
walaupun tadi kita naiknya berjuang. Tapi terbayar ya. Oke. Okay. Anda. Dengan view dari atas. Oh, bagus banget. Dari atas menara kita bisa lihat seluruh pulau pandang dari atas, keren. Tapi naiknya butuh perjuangan. Serba putih orang ini. Kakak ini serba putih. Topi. Nanti ribet lagi naiknya ke atas. Ini krunya Melala Odan. Ini apa? Bukan kurcaci. Nah, kita mau turun. Sebenarnya betah lama-lama di sini, cuma masih ada spot lain yang harus kita explore. Ada Pulau Sabiru, ada Batu Bulan. Karena di sebelah sana itu ada Pulau Sabiru namanya, ada datar pasirnya sedikit, itu luar biasa. Tapi kita harus melewati jalur batu-batu itu susah. Bapak itu mas boy, gay boy, pasir. Yang keren-keren ya kayak gini ya, nggak keren. Kita ada di batu-batu ini, keren. Nah, sana ada Pulau Sabiru, cuma jalur untuk ke sana itu agak susah, jadi agak ekstrim, untuk perlu keberanian. Kalau di pinggir-pinggir batu itu kita pun nggak berani. Ini lagi muka-muka kelaparan mau makan siang. Nah, ini kita mau explore di pulau pandang ini, ada namanya Batu Belah. Jadi treknya itu nggak terlalu sulit karena udah ada tangga-tangganya. Jadi kita mau lihat apa sih yang ada di Batu Belah itu. Tunggu dulu. Hello guys. Ini temannya seraku kemarin, si Dela. Hi guys. Ada Nita. Nita wele-wele. Inilah kokinya. Di Batu Belah ini jalurnya. Ketika mendaki pasti aku yang paling terakhir. Oh, ini dibilang Batu Belah. Nah, ini kenapa dikatakan Batu Belah? Karena dari sini juga terlihat nih ada retakan. Nah, batunya besar sekali.
Oh ini, penghuni batu belah ini. Iya, penjaga ini. Ini. Jadi kalau kemarin, minta izin dulu sama kakak ini. Dan tandai mukanya ya. Iya. Ini. Jadi batunya ini lumayan besar. Jadi di sebelah sana itu ada kayak retakan dari batu ini juga, jadi dia terbelah. Sepertinya kayak tanah, kontur tanahnya itu turun, jadi dia kayak membelah gitu jadi batunya. Jadi inilah dinamakan batu belah yang ada di Pulau Pandang. Nah, ini penghuni batunya. Ini dia batu belahnya. Nih. Ini batu belahnya guys. Batu belahnya itu sangat rapi, dia seperti lurus gitu. Dia hanya retak di sebelah sini. Jadi, nah, sebelah sini ada view yang luar biasa yang menghadap ke pulau. Keren. Dia katanya gak sanggup, padahal sini gak nangis lagi. Keren. Nah, dari batu belah itu kamu turun sedikit dengan view yang luar biasa. Keren ya? Gimana kalau udah putus kan gak? Oke guys, sekarang kita berada di Pulau Pandang dan situ ada batu terbelah yang mitosnya banyak kita dengar. Ya. Oke, sekarang kita halo guys. Jadi Pulau Pandang. Itu mana ada Pulau Selanamu? Selanamu. Selanamu. Namanya Kuala Namu. Namu. Berikutnya. Yanti, Yanti. Kesannya, kesannya, kesannya. Kesannya kan kak. Kita punya kesan apa nih guys? Satu kata kak buat saya kak, amazing. Amazing. Cakep. Keren. Kalau dari aku kak, perfecto. Perfecto. Good, good. Keren ya, keren loh ini. Keren ya, ya. Salam dari kami, dari mana kita guys? Dari dari lawa-lawa adventure. Ini adalah kebiasaan mereka ketika sekolah cabut. Jadi tahu trik-triknya lanjut sadar gimana? Malu tolong. Iya kan, dapat pengalaman cepat ada. Dia tinggi. Ini ibu bidan juga bisa gitu ya? Bisa dong. Bisa ya. Harus trik-trik tentang macam. Pernah di asrama bolos? Oh jangan. Bisa nggak kata manjatnya? Jalur video klip apa? Jalur iklan sampai.
baterainya habis. Nah, kita siap-siap mau pulang. Bye, dadah.